saya bukan hak milik mereka dan mereka bukan hak milik saya. So saya macam saya sendiri pun saya ada beberapa artis yang saya suka kan. Jadi kita ada choice dan ada hak. So of course sebenarnya kalau dah nama pun apa penyanyi kan, of course kita tak boleh nak lari daripada comparison. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Ahmad Lasik. Kembali lagi dalam show Dalam Bilik. Alright, untuk episod kali ini saya orang tahu disebabkan oleh permintaan korang semua, saya bawakan seorang penyanyi yang cukup suaranya, vokalnya cukup lantang, cukup merdu, sedap, enak didengar. Bersama dengan saya sebelah ini adalah Ernie Zakri. Hai, assalamualaikum Ahmad. Waalaikumsalam. Wow, sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. First time, no, actually this not first time saya jumpa Ernie. Kita banyak juga kali berselisih. Betul. Tapi mungkin Ernie tak perasan saya lah. Sekarang dah perasan dah. Okay, Ernie Zakri. Yeah. Selalunya kan, orang cakap pasal show Dalam Bilik ni, kita akan interview artis ataupun influencer yang akan berada kat sebelah saya ni. Okay. Benda-benda yang panas je, soalan yang panas. Aduh. Daripada netizen. Ya. Tapi untuk Ernie Zakri ini, kita dah Google, tarik-tarik punya tarik, tak ada benda-benda yang negatif. Ya ke? Biar betul. Ya, tak ada gosip. Dah puas gali dah. Ya. Alhamdulillah. Saya macam saya cakap, nak borak apa ni Ernie ni? Dia clean sangat. Ya ke? Alhamdulillah lah kalau gitu. Nampak seorang Ernie Zakri pandai menjaga nama. InsyaAllah lah, insyaAllah. Hopefully sampai bila-bila lah. InsyaAllah. Kita carry benda-benda yang positif. Ya, amin. Okay. Ernie, so disebabkan ni macam clean. Clean. So saya pun tak nak borak apa. Okay, macam inilah. Kita kita borak pasal okay, macam kita kecil-kecil dulu kan. Kita ada macam angan-angan, cita-cita nak jadi apa kan. So sampailah kita besar, adakah benda tu realisasi, tercapai? So dulu Ernie kecil-kecil dulu, bercakap pasal kita kecil-kecil dulu. First cita-cita nak jadi apa bila cikgu tanya kat sekolah? Okay, awak apa cita-cita? Okay, saya sebenarnya, to be honest, masa kecil-kecil dulu, dia nampak macam kelakar. Saya nak jadi pramugari. Tapi, maklumlah ketika itu kita merasakan nanti umur aku 18, mesti aku tinggi. Rupanya, dah ditakdirkan kita memang tak berapa nak tinggi kita. Nya kecil. Cuma-cuma. Ketika tu saya sangat suka benda-benda yang cantik-cantik sebab saya tengok pramugari semua lawa-lawa dulu dengan sanggul dengan apa, jadi kita berangan-angan lah. Tapi somehow umur saya 9 tahun, 10 tahun saya dah start menyanyi. Masa tu saya dah start ikut ayah saya pergi wedding show. Kalau dulu wedding show bukan macam sekarang, dekat-dekat hotel kan. Dulu punya wedding show dekat bawah kemah. Zaman-zaman dulu, dekat tepi orang rewang-rewang, potong-potong bawang. Macam kat kampung tu kan? Kita kat tepi ni tengah menyanyi. So saya daripada situ terus saya decided. Saya kata okey, mungkin sebab dalam study saya, saya more to art. Saya suka sastra, saya suka puisi. Okey, tak apalah, mungkin saya ni dah ditakdirkan untuk menjadi penyanyi kot. So why don't saya fokus dekat satu jalan je, even daripada kecil. So apa-apa saja berkaitan dengan seni, DK Barat ke, saya akan masuk. Cheerleading, benda-benda yang you know, entertainment. Dan bila start umur saya 18 tahun, saya dah tahu dah. Okay. Kita cubalah masuk UiTM Shah Alam under music course. Dan alhamdulillah dapat juga. Tapi diorang duk tanya saya, kira konon-konon ketika tu result tu kira okey lah kan. Dan cakap kenapa tak nak ambil course lain sebab result tengah okey ni. Jadi pada ketika itu tahun-tahun 2009-2010 ada satu persepsi mengatakan yang kalau masuk music course dia mesti lepas ni nak jadi artis. Ya, betul. Mesti lepas ni nak jadi macam Yuna, nak famous sahaja. Tapi dari situ mulanya timbul minat saya untuk belajar betul-betul dan mungkin sedikit sebanyak cuba untuk menukar persepsi orang di luar sana. Kerana parents saya sangat terbuka. Mereka kata, okey, kalau nak jadi
musicians, nak jadi orang yang berilmu, belajar betul-betul. So bila dah dapat masuk UiTM, dari situ barulah saya duk start-start ni belajar lagu-lagu klasikal. So kita dah ada satu aim daripada kecil. Pramugari tu memang kau lupakan je lah, Dek Non. Kau tak berapa nak tinggi kan, jadi ya, lupakanlah. Tu pramugari pada umur berapa? Nak 8 tahun, 9 tahun gitulah. Dah nak jadi ni. Suka nak sangat jadi pramugari sebab kita tengok dia orang cantik dengan pakai kebaya kan. So umur 9 tahun, 10 tahun saya dah mula terdedah dengan nyanyian. So parents saya pun kata kalau betul-betul nak menyanyi, study, pergi study, belajar elok-elok. Kita pun cuba buat yang terbaik, even dalam SPM pun kita cuba belajar elok-elok. So masa UiTM itulah baru saya startlah discover segala benda. Oh, rupanya music ni besar, dia bukan setakat belajar vokal sahaja, dia more than that. Persembahan lah, yeah. Dan saya ambil jurusan vocal performance, makna kata persembahan vokal lah. Jadi di situlah mula saya tak letak aim saya untuk menjadi seorang guru vokal. Sampai sekarang bercakap pasal minat menyanyi daripada kecil lagi di asal. Ini mesti daripada family, background family yang menyanyi. Sebab Mak Long dengan Pak Ngah pun memang penyanyi kan. So daripada kecil lagi macam mana orang tahu masa-masa Ernie dengan diorang? Okay. Adakah diorang kecil-kecil, Ernie kecil-kecil dulu, diorang dah macam okay. Diorang panggil apa? Baby. Okay, oh, sampai sekarang baby. Okay. Baby belajar menyanyi. Jadi macam Pak Ngah. Ada ke? Tidak. Surprisingly, mereka ini kira Pak Ngah dan Mak Long ni adalah sepupu mak saya. Kira arwah nenek saya dan Pak Zin adik-beradik. Jadi mereka antara close siblings lah, Pak Ngah dan nenek. Dan sebenarnya keluarga saya sendiri, nenek saya menjadi orang yang paling die hard fan saya. Sebab dia tahu cucu dia boleh nyanyi, jadi dia happy. Sebab dia tahu adik-beradik dia semua boleh nyanyi dan arwah nenek saya juga penyanyi. Dan bila saya dapat tahu, ketika masa kecil kan kita tak berapa faham, tapi kita tahu Zian Azin dan Anwar Azin ni adalah saudara-saudara kita juga. Jadi di situ saya simpan harapan kalau dah besar nanti bestnya kalau dapat jadi macam diorang. Mereka ni kira antara role model saya lah. Daripada kecil saya dah ada goals, maksudnya antara dua individu yang saya nak jadi. Dan juga mereka ini membuat cara mereka menjaga keluarga mereka, you know, like mencari rezeki untuk keluarga. Dari situ saya nampak, oh okay, kalau betul-betul kita fokus on this bidang, kita boleh mempunyai masa depan yang cerah. Tapi mereka, kita tahu daripada biasalah makcik-pakcik kan, mereka tengah melalui sedang melalui kesukaran ketika itu di dalam industri. Of course lah, kalau saya pun when I look back, saya tidak akan macam like push someone untuk menjadi penyanyi, you know, because kita tengah berada di dalam situasi yang mungkin dalam keadaan yang sukar. Jadi kita tahu not many people can handle all the stress dalam industri music. So mereka hanya berkata kalau betul-betul minat then go for it. Kalau diorang tidak ada paksaan ataupun tidak ada macam okay baby you can sing, lepas ni kena jadi penyanyi. Tidak. Mereka like macam very open to it. Bila saya dah besar sebenarnya, baru saya start menjalinkan hubungan, relationship yang lebih close dengan mereka. Sebabnya, you know, bila kita dah besar ni, mungkin kita bersifat lebih matang. Dan juga, of course, uncle saya Anwar Zain adalah orang yang selalu ajak saya lepak juga. So, even until now, kita lebih banyak berkongsi cerita-cerita di dalam industri muzik. Beliau banyak sangat berkongsi pendapat. Album orang yang saya baru rilis ni pun antara banyak-banyak pendapat beliau yang saya ambil dan saya letakkan di dalam album orang. So mereka ini memainkan peranan yang penting lah ketika perkembangan saya menjadi seorang manusia dan juga menjadi seorang penyanyi. Bila bercakap perkembangan Ernie ke semakin dewasa, dewasa, dewasa. Dan waktu tu Ernie join satu competition nyanyian juga. Ernie pair dengan Shamel. Okey, itulah kali pertama. Kali pertama pair dengan Shamel. Dan macam mana tercetusnya pairing dengan Shamel itu, pemilihan itu? Okey, sebenarnya ini semua telah saya katakan rezeki Allah tu. Kalau kita think back, dia sangat-sangat indah perjalanan tu, sangat cantik. Saya bukan ditakdirkan untuk berduet dengan dia pun. Sebenarnya partner duet saya orang lain, penyanyi lain. Dan partner duet dia pun penyanyi lain. Dah confirm dah. Kita almost nak masuk bertanding ni. Syamil dengan orang lain, saya dengan orang lain. Tetapi ketika itu kebetulan partner Syamil tak boleh nak commit.
untuk pertandingan tu, dan partner saya sama juga. Sama juga tak boleh commit dengan saya. So saya kata ketika tu kita dah lost lah. Masa tu seminggu sebelum pertandingan, seminggu sebelum nak masuk TV, saya cakap dengan my mom, tak apalah, mungkin tak ada rezeki kot nak masuk competition. Tarik dirilah waktu tu. Tarik dirilah. Tak apalah, kita tak jumpa partner duet kan. Tapi mama saya ni sebenarnya dia peminat Syamil. Oh ya. Yeah. Dia suka sangat Syamil, dia suka Syamil nyanyi lagu Hidup dan Mati tu. So kata mama suka sangat nak kalau baby dapat duet dengan Syamil, pergilah beranikan diri call dia. Ketika tu saya ada nombor telefon Syamil, tapi masa tu saya dapat daripada pengurus-pengurus beliau lah. So saya cakap, alamak, layak ke kita ni mak, malunya kalau kita nak call dia kan. Tak apa, nak cuba je. Mama tahu budak ni nampak baik, mak-mak kan. Mungkin ada insting yang very strong. Saya telefon lah. Syamil, saya kata, assalamualaikum Syamil ni, Annie. Oh, kenal. Konon-konon, tak tahu lah dia kenal kita tak. Time tu, mulut dia je manis. Waktu dia kata, sebab sekarang manis eh mulutnya. Sampai, sebab sekarang. So bila kita cakap sudi tak, masa tu saya tak tahu pun dia punya partner tak boleh nak commit dan dia pun tak bagi tahu ketika tu. Tapi dia cakap macam ni, insyaAllah Annie, saya akan cuba fikirkan, kita consider tengok kalau Annie nak jadi partner duet Syamil, mana tahu ada rezeki. Tapi Syamil kena bincang dulu dengan management Syamil. So kita pun macam, okeylah cara jawab tu macam tu, tak naklah letak harapan kan, ada-adalah, tak ada tak apa. Then suddenly, 2-3 hari sebelum competition, saya dah memang tak ada harapan dah langsung tentang competition tu. Saya macam, okey tak apa, jangan kecewa dah, lepas ni kita cari competition lain. Dan suddenly 3 hari sebelum Syamil call, jom kita pergi jumpa kat mamak, kita terus discuss lagu. Sebab Syamil agree untuk berduet dengan saya. Rupa-rupanya dia pergi buat research tentang kita, Wak. Oh ya. Yeah. Dia buka YouTube segala. Dia tak percaya YouTube dengan kebolehan seorang Annie Zakri ya, yeah, Syamil. I believe dia bukan tak percaya, dia lebih kepada because kita nak bertanding 8 minggu dia nak kena hadap seorang wanita yang dia tak kenal. Jadi saya faham kenapa dia kena Google dan tengok video-video saya di YouTube. Tapi alhamdulillah dia agree to it dan saya pun okey. Ya Allah, terima kasih, ni rezeki aku. So daripada situlah bermulanya segala-galanya lah. Maksudnya, sampai ke hari ini lah. Bermulanya macam mana kita build that chemistry, macam mana kita pilih lagu. Dan ketika tu saya tahu dia ada bakat menulis. So saya belajar daripada dia juga macam mana nak tulis lagu, tulis lirik semua dengan Syamil lah. Dan pertemuan korang pertama adalah dekat Mamak pada hari itu. Mamak Bangsa, Side Bistro. Thank you Side Bistro. Thank you weh. So bila kita lalu kat Side Bistro tu, dua-dua yang macam, Bi ingat tak Bi? Bi ingat tak? Macam tu lah. Okey. Dan lepas daripada competition tu, korang menang, right? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas tu keluarnya satu lagu duet korang berdua, aku iaitu cinta. Aku Cinta. Yes. Okey, dan Aku Cinta tu berjaya menempatkan lagu ini ke satu pentas besar AGL waktu tu pada tahun 2018 kan, tak salah saya. 2018 kot. Betul? Alright. Dan waktu tu saya pergi as media. Okay, ini adalah my first impression terhadap you lah, seorang Annie Zakri. Sebab waktu tu memang saya tak kenal siapa Annie Zakri. Saya pun macam Syamil. Betul. Saya macam Syamil. Siapa Annie Zakri? Saya tak kenal. Right. Tapi Syamil saya kenal sebab saya tengok rancangan satu program lagi tu. Betul. Okay, kita kenal sebab rancangan tu macam Syamil, agak besar. Syamil terkenal. Betul. Lepas tu, saya tengok persembahan Aku Cinta Annie Zakri dengan Syamil. Siapa perempuan ni? Dan waktu dia tarik, macam mana? Okey, yang itu, satu stadium, satu Aziata Arena tu menjerit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa dia ni? Saya tak kenal siapa dia ni. Host sebut Annie Zakri. Siapa Annie Zakri ni? Betul. Okey, and then balik, keluar dekat social media, keluar dekat YouTube, apa semua. Wow, siapa perempuan ni? Okey, saya mula buat research. Buka Google, buka Wiki semua. Awak jadi Syamil dah. jadi Syamil dah ada gali-gali. Baru daripada situ, saya kenal seorang Annie Zakri. Dan saya ikut perkembangan Annie Zakri sampai ke hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Setiap tahun. Thank you. Berjaya menempatkan diri dekat AGL. Sampaikan waktu tu saya as a writer dekat Ubulan. And I cover your story. And then, Annie nak naik tangga tinggi kan? And then, saya pun ada tulis juga artikel mengenai Gaya Ernie, telatah comel Ernie. And I thank you so much sebab because of you, I punya artikel tu naik. Ya ke? Yes. And waktu tu orang memang tak kenal, mungkin orang-orang kurang kenal
siapa Ernie, bila artikel tu keluar, dia tu boom. Agaklah. Sebab mungkin Ernie Zakri. Saya rasa Obulan yang first cakap tu pasal tangga tu Obulan. Dan selepas tu. Ya, ya ke? Thank you. Sebab selepas tu baru orang ramai yang capture that story. Kalau tak orang tak realize pun benda tu. Terima kasih. Okay, terima kasih juga Ernie Zakri bantu saya dulu. Itu bercakap mengenai aku cinta dan itulah bermulanya segalanya. Perjalanan yang Malaysia nampak. Mungkin sebelum ni Malaysia bukan tak nampak, nampak. Kuranglah. Kena pakai spek mata time tu. Sebab sekarang dah buat LASIK. Yes, betul. Yeah. Lepas tu, the next year, Ernie masuk juga. Ku Bersuara. Ku Bersuara. Dan Ku Bersuara semua menantikan Ernie Zakri. Alhamdulillah. Dan waktu tu macam kita tahu ada sedikit kontroversi. Ada sedikit kontroversi. I don't know daripada your side as a singer, tapi macam from our side as a media dan juga peminat, pendengar, bila kita dengar arrangement lagu apa semua tu, memang layak kepada Ernie Zakri untuk kategori itu. Tapi mungkin bukan rezeki. Betul, bukan rezeki saya. So waktu tu Ernie rasa macam down tak? Of course kan? Of course. Saya tak tipu. Saya kecewa sebenarnya ketika itu sebab bukan nak cakap kita masuk that competition EJL, kita nak kejar hanya that title saja, buku terbaik. Tapi mungkin kerana saya tahu usaha yang saya letakkan untuk Ku Bersuara. Maksudnya kat sini saya punya persiapan sama je orang lain pun buat persiapan macam saya juga 6 bulan sebelum. So saya diberi tahu keputusan ketika dapat masuk AJL tu, terus kita prep seminggu selepas keputusan di semi final. Kita dah tahu, saya dah tahu goal saya nak buat apa dekat Ku Bersuara ni, dekat AJL. Jadi mungkin kerana saya memikirkan usaha saya tu, saya down lah ketika tu. Ketika tu seminggu sebenarnya, seminggu duduk di dalam bilik dan hanya memikirkan why. Saya fikirkan kenapa je, kenapa tak dapat dan apa salah aku, silap saya. Yes. So, saya keep on watch, saya sentiasa menonton video saya tu, saya cari silap saya. Oh, mungkin part ni ikut, mungkin part ni. Tapi lama-lama, seminggu selepas itu, saya orang kata bangkit lah kot. Saya bangkit sendiri dan saya kata, okay, it's okay. This is not meant for you. Maksudnya rezeki Allah tu mungkin lebih luas selepas itu. Saya tak perlu down. Ini rezeki Abang Hafiz ketika tu dan Allah dah tulis cantik-cantik buat saya. Saya dah dapat dah pun pergi AJL. Dulu tak pernah impi, sekarang dapat nyanyi solo di AJL lagu Ku Bersuara dengan arrangement dan juga impian persembahan yang saya dulu duduk impi-impikan tu saya dah buat dah pun. Dan orang dah terima dan orang happy dengan persembahan saya. Okay, that's enough for me. Ketika tu saya rasa macam, okay dah, jom lupakan sampai bila kau tak move on. Betul, kan? Betul. Lepas-lepas ni mungkin saya sentiasa simpan dalam satu hati, perasaan saya, there will always be a good song. Maksudnya kalau lagu saya tak menjadi hari ini, akan ada good song selepas ini. Saya selalu percaya pada benda tu. So bila kita ada that mindset, kita akan chase for that good song tu lah. So of course lah, pihak media ramai yang datang berjumpa saya. Apa pendapat ini? Kita dalam keadaan ketika tu, I would say saya kurang matang lah. 24 tahun, 25 tahun, kita banyak perasaan adrenaline kita tu very strong dan kita banyak perasaan anger, betul, marah. Betul. Jadi kalau tak puas hati, kita akan loud ketika itu. Tapi ketika umur 24-25, saya tahu ketika itu saya tahu semua. Tapi bila saya sekarang umur 31, saya kata ketika umur saya 25 tu saya tak tahu banyak benda. So sebenarnya saya patut, kau diam je lah ini, sepatutnya kau diam je. Masa sekarang lah kan, bila kita tengok balik. So alhamdulillah, sebenarnya Allah punya perancangan tu lebih luas. Allah berikan saya rezeki lebih besar. Dan bila kita ada perkataan reda dan kita terima dan kita move on, benda tu akan go smoothly je. Kita pun tak rasa sakit hati. Kita tak ada rasa nak against anybody and kita happy. Kenapa saya kena letakkan satu mindset yang tak happy tu sampai dah sekarang kehidupan saya asyik duk fikir kebesaran orang lain dah move on dah dengan persembahan lain. Kita yang duk fikirkan. Jadi, so bila saya berjumpa dengan ramai orang, orang akan kata, Kak Ernie, saya happy lah, suka gila tengok persembahan Ku Bersuara. Dah. Itu adalah award pengubat for me. Pengubat saya dan betul, saya happy je lah. Alhamdulillah sampai sekarang, Ku Bersuara tu I would say one of my best performance. Ya, betul. Saya suka. Saya suka dia punya bunyi dia. Itu idea tu pada siapa? Idea arrangement tu daripada saya sendirilah. Konsep kita nak cabut-cabut baju tu daripada designer saya.
Okay, tak apa. Kita move on yang itu. Move on lah. Okay, lepas tu the next year, Ernie masuk juga, betul? Lagu Gundah. Gundah? Itu waktu zaman PKP dah tak saya. PKP. Kan? Dan Ernie menang. Yes. Tembus balik. Itu, that's why itu yang media dan juga peminat kata, okay, Ernie tembus balik. Kemenangan itu. Dan memang selayaknya untuk Ernie Zakri. Ketika tu pula, saya rasa macam, alamak. Sebab masa persembahan tu mungkin saya terbawa-bawa dengan kesedihan kot. Sebab lagu tu sedih. So, saya menangis. Masa tengah nyanyi tu saya nangis. Dan saya tahu kalau kita menyanyi sambil menangis, it will not be perfect. Adalah pitchy dan somehow, saya tahulah keupayaan saya ketika tu macam, kau kena diam je, kenapa kau nangis, Ernie. Tapi tu saya cakap, anugerah yang Allah bagi ni, benda tu indah dan manis. Kita rasa kita buat gempak gila masa aku bersuara, tak dapat. Tapi masa Gundah, kita rasa kita ada buat salah. Tapi Allah bagi juga rezeki vokal terbaik. So, dari situlah saya mula nampak jalan tu dan saya kata, okay, ini mungkin apa yang Allah dah takdirkan untuk saya. So, be happy je lah dan terima je lah award tu. Okey, waktu persembahan korban Ernie Zakri, kan? Itu Ernie Zakri tidak dapat apa-apa anugerah. Award, betul. Okey, and bercakap daripada side saya, saya waktu tu jadi backstage host dengan Zaidi, ada Imran dan juga Nadia waktu tu. And then kita orang nak balik, waktu dah habis dah, dah habis event nak balik. And then kita selisih dengan Ernie dengan fans kat luar. Okay. And everyone macam tunggu Ernie untuk Ernie turun. And then dia orang macam bagi kata-kata semangat ke Ernie. Waktu saya lalu, saya macam, wow, yeah, your fans sangat ramai dan sangat supportive. Alhamdulillah. Yes, sebenarnya Ernie Naters tu, apa je saya buat sekarang ni memang untuk mereka lah. Maksudnya saya ada satu mindset. Even buat album Aura ni pun saya tunjukkan khas untuk Ernie Naters. Kadang orang duk tanya, Kak Nini, saya bukan Ernie Naters official. So, boleh ke saya gelar diri saya Ernie Naters? Maksudnya, sesiapa yang meminati Ernie Zakri tu, anda adalah Ernie Naters. Anda tak perlu daftar sebab kita tak ada borang. Tak cukup lah, printer rosak. Jadi, so you guys adalah Ernie Naters. Banyak kali duk kita cakap, tak payahlah duk panggil-panggil Ernie Naters. So, kalau dah minat kita, alhamdulillah, kita happy and kita celebrate everybody. So, masa korban tu memang satu sweet moments dengan mereka lah. Sebab diorang ni jenis yang macam, kalau saya habis satu persembahan kat mana-mana je, diorang akan berkumpul dan diorang kata, Kak Nini boleh tak jumpa? Kita nak ambil gambar sekali jadilah. Kenangan kan? So saya kata, okay, why not? Dan mereka dah berempas pulas masa tu, dah undi. Lepas tu masa betul final tu, diorang kira keluar duit kan? Buat poster berbagai. So saya kata, dengan kehadiran saya, kalau dapat happykan mereka, why not? So saya pergilah jumpa. Walaupun ketika tu sebenarnya kita dah penat, kita nak kejar anak dekat rumah dan dalam kau kalah kan, mesti tu takkanlah kau tak sedih kan. Jadi kita sedih nak balik, nak tidur. Tapi saya bila dapat tahu fans nak jumpa tu, saya kata, okay, tak apalah, jomlah kita jumpa. Bila jumpa dia orang tu, semangat kita datang balik. Sebab kita tahu kita buat lagu ke apa, dia orang ni lah muka-muka ni lah yang akan support, akan happy. Kalau macam ada 10 orang, 8 orang tak suka, 2 orang suka, saya kenapa nak kena fikir 8 tu, baik saya fikir 2 orang yang menghargai saya. So saya kata, okay, why not, saya jumpa. Dan alhamdulillah masa tu dia orang mendoakanlah, duk bagi semangatlah, kata it's okay, next time kita jumpa lagi. So benda tu dah buat saya happy dah. Esok tu saya dah lupa dah. Dan fans ni, I would say kalau tak ada fans ni, sebenarnya apa purpose kita buat lagu? Sebab kita adalah, saya menganggap diri saya sebagai Ernie Zakri ni adalah satu produk, satu brand produk yang bila saya jual, kalau tak ada orang beli, tak ada orang suka, what's the point kan? Yeah. Jadi, saya always appreciate all the fans dan mereka ni sangat-sangat menghargai apa yang saya buat selama ni. Mereka ni suka dengan apa, setiap apa yang saya release, setiap apa yang saya nyanyi. Kadang-kadang nyanyi dekat TikTok 2 baris pun dia orang suka kan. Padahal tak ada apa pun, tapi dia orang suka. So kita happy. Kita rasa bestnya kita ada purpose dalam industri music ni, kita ada satu tujuan. Okay, bercakap pasal fans kan, Ernie Zakri. Saya tahu Ernie dah jawab dekat semua media mengenai benda ni. Kadang-kadang saya rasa macam tak tahu lah. Kadang-kadang saya rasa macam penyanyi okey je dalam kalangan orang, okey je. Tapi kadang-kadang mungkin dalam kalangan peminat-peminat ini yang macam tak sup ke apa ke kan. So pandangan Ernie Zakri mengenai peminat-peminat yang macam bukan nak melagakan, tapi kadang-kadang dia orang macam bergaduh sendiri kat social media. Ada ini saya terpaksa mention je sebab saya pun membaca aplikasi X juga, dekat TikTok, dekat Instagram, ada mengatakan fan Aina Nation, yang antara yang terbaik, City Zoners, Ernie Zakri, Ernie Naters.
Ini antara tiga nama, tiga fan yang wujud dekat social media. Yang aktif betul-betul dekat social media. Betul. So pandangan ini sendiri terhadap fan-fan, saya rasa korang okey je kan? Sangat okey. Sangat okey. Tapi how to say, kadang-kadang fans ni nak kata diorang layak ataupun ada hak, mereka ada hak ke atas apa saja yang mereka buat terhadap artis mereka. Macam contoh Eminatus, mereka ada hak untuk, you know, support saya, ada hak untuk menyayangi saya. Tetapi mereka, kalau mereka nak kutuk fans lain atau apa saja, saya rasa itu adalah satu benda yang saya dah beritahu mereka banyak kali. Eminatus ni, kita ni kena celebrate everybody. Ada ramai je Eminatus yang love Aina, yang love Datuk Siti. So, I am okay because pada saya, saya bukan hak milik mereka dan mereka bukan hak milik saya. So, saya macam saya sendiri pun saya ada beberapa pemilik artis yang saya suka kan. Jadi kita ada choice dan ada hak. So, of course sebenarnya kalau dah nama pun apa penyanyi kan, of course kita tak boleh nak lari daripada comparison. Dan peminat ni bila dia dah menyayangi seseorang ni, kadang-kadang dia terlupa dan end up dia akan menjadi apa, how to say, toxic. Dia tak sedar sebenarnya bila dia cuba backup artis mereka, mereka menjadi toxic. Saya tak kata Eminatus tak buat benda tu. Eminatus ada juga beberapa yang saya ada baca di Twitter, kadang-kadang saya tegur mereka di sana sebab saya rasa industri muzik kita ni kecil lah. So untuk kita tak ada point sebenarnya untuk kita gaduh-gaduh sebab there's no point, sebab yang akan yang tak best ni nanti between us, between all the singers, kita yang rasa tak best. Padahal kita ni okay. Saya mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Datuk Siti dan juga dengan Aina dan juga rakan-rakan penyanyi yang lain. Jadi kadang-kadang bila kita berjumpa, kita rasa macam kita rasa useless kenapa peminat buat macam tu. Sebab kita okey, kita ada good terms dan saya personally juga adalah peminat mereka berdua, peminat Tok Siti, peminat Aina. Dan apa saja mereka buat di dalam industri muzik ni menjadi inspirasi untuk saya menjadi lebih baik sebagai seorang Aini Zakri. Macam contoh, kita tengok contoh Aina Abdul, Datuk Siti buat album. Jadi kita mengambil mereka punya reference, inspirasi dan terinspirasi daripada apa yang mereka buat. Dan kita ada idea ke, okay, masa nak buat macam inilah, because mereka dah buat begini-begini. Dan pada saya itu adalah satu benda yang sangat healthy. Dan especially bila sekarang ni, dalam industri muzik ni ramai orang dah start nak buat album. Sekarang ni yang baru Dollar nak buat album dah. Shout out to my sisters. Yeah. So, saya rasa happy because industri muzik ni dia dah start berkembang. Betul. Dan sekarang orang appreciate album. Orang saya cakap kat ni kenapa ada dekat digital je, kita nak beli yang physical. Betul. Album. So, dia dah umpama seperti menjadi dulu-dulu. Orang nak beli poster kita, orang nak beli photo card kita, orang nak sign kita. So it's something yang very positive lah. Jadi saya tidak boleh kata macam biasalah tu peminat. Saya hanya akan allow je mereka buat macam tu. So yang mana toxic tu kadang kita kena fikir sendirilah, adakah anda betul-betul menyayangi penyanyi itu ataupun anda hanyalah seorang haters yang membuat semua benda tu hanya untuk diri anda sendiri. Kadang-kadang bila kita backup penyanyi kita, sometimes bila, especially bila kita menggunakan nama penyanyi kita tu, kita tak sedar kadang-kadang peminat-peminat lain merasakan yang penyanyi itu sendiri yang toxic. So ni saya berkata tentang fans saya lah, Eminatus. Dan pada saya, it's something yang not good apabila orang dah mula berkata begitu. So kita jadi orang yang baik-baik, kita just celebrate everybody dan just be happy with, you know, apa saja. Enjoy je lah apa yang ada depan mata ni. Okay, Eini Zakri, ada juga pencalonan dekat media, ada juga netizen mencarukan Eini Zakri ni antara penyanyi yang bakal menjadi pelapis Datuk Sri Siti Nurhaliza. Masya Allah, okay. Nak komen? Silakan. Okay. How to say, kadang-kadang benda ni sangat subjektif and very sensitive. Because Malaysia ni kita dah immune dengan penyanyi nombor satu negara. Betul. Adalah Datuk Sri Siti Nurhaliza. Banyak sebenarnya jasa beliau kan? Betul. Beliau bukan saja penyanyi, beliau ada yang influence kehidupan kita. Yes. Kalau Hari Merdeka, kita dengar lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza. Nak melancong, cuti Malaysia. Beliau adalah Malaysia. Siti Nurhaliza Malaysia. So, untuk mencapai benda tu, kalaulah ada doa yang baik-baik daripada semua orang, alhamdulillah, kita aminkan. Ada-ada, tak ada. It's not my aim to be
you know, like number one ke apa, because pada saya, saya dah nombor satu di hati peminat saya. Saya tahu. Saya tahu animators merasakan Kak Nini number one. Ya, dek. Memang akak nombor satu di hati adik-adik semua. Akak tahu, dek. So, I'm okay and it's not something I chase. Apa yang saya kejar adalah kejayaan peribadi saya untuk peminat-peminat. Subjektif lah, orang-orang nak kata kita number one, kita number two, it's up to them. Tapi pada saya, setiap penyanyi itu dah berada di tempat masing-masing. Yes. Datuk Sri Siti Nurhaliza sudah berada di tempat beliau dan dia tak perlu kacau pun. Eni Zakri sedang berusaha untuk berada di tempat Eni Zakri. So, masing-masing ada placement masing-masing. Jadi tidak ada apa yang perlu dikejarkan kerana masing-masing berlainan. Datuk Sri Siti Nurhaliza penyanyi sebegini, Ernie penyanyi sebegini, penyanyi ini penyanyi sebegini. So, tidak perlu ada that, you know, competition yang sebegitulah. Yes, yes. Dia akan jadi tak healthy tau. Macam betul. Nak kejar-kejar gitu, buat apa dek noin. Tak yalah. Alright, tak apa. Okay, Ernie Zakri datang dengan Buah Tangan, album terbaru. Yeah. Silakan Ernie Zakri, mungkin boleh promote ada berapa lagu dalam ni dan semuanya. Okay, album Aura ini adalah album kedua saya yang saya rakamkan. Dalam tu ada 10 lagu. Sebenarnya ada 9 tapi satu tu kira hadiah untuk semua peminat. Tajuk dia Intro Buat Kamu, lagu nombor 1. Dan saya berjumpa personally lah, kita talk to all the composers secara peribadi. Saya text mereka dan saya kata saya nak lagu daripada mereka. So that's why dalam album ini ada lagu daripada Helen Yap, Aubrey Sweeto, Shamil, kita ada ya, kita ada John Jeeves, kita ada ramai lagi yang hebat-hebat dalam ni, Ezra Kong, Mike Chan, Faizal Tahir. So, nama-nama ini antara nama-nama yang saya idam-idamkan. Saya nak bekerjasama dengan mereka daripada dulu. Dan alhamdulillah tercapai untuk album Aura ni. Album Aura ni saya boleh consider as a book. Dia macam umpama buku. Sebab lagu-lagu dalam album Aura ni semua adalah apa yang saya cuba tampilkan sebagai aura positif. It's all about positivity, motivation. Saya nak berikan yang baik-baik je untuk peminat, doa. Lagu Satu Cinta daripada Amelia adalah sebuah doa. So, hopefully lah, siapa yang masih belum dengar, you guys just buka je digital streaming platform tu, dengar the full album kerana semua lagu itu adalah kesinambungan cerita-cerita yang saya cuba berikan kepada orang. Sedikit sebanyak, mungkin kita boleh menginspirasikan orang, memberi kekuatan untuk orang, kerana saya pernah juga berada di fasa yang saya perlukan kekuatan dan saya mencari di mana sumber kekuatan saya. Dan mungkin beberapa persen daripada anda mendapat kekuatan itu daripada album Aura, kerana it's all about positivity. Tetapi bukan sekadar positivity, dia tentang allowing yourself to make mistake juga. Embrace your mistake, embrace your imperfections, dan it's okay because we are human. Betul. Kita boleh buat mistake tu, but kita learn from that mistake. So, itu yang saya cuba tampilkan dalam album Aura lah. Ernie Zakri, thank you so much sebab sudi datang dekat Syulam Bilik. Thank you korang. Thank you guys. Mendengar perkongsian cerita, pengalaman seorang Ernie Zakri sampai ke sekarang, daripada umur 8 tahun, 10 tahun, sampailah sekarang, sampai keluar album pada hari ini. Thank you so much. Dan juga jangan lupa untuk komen kat bawah, mungkin mengenai artis yang korang nak invite ke lepas ni, nak bagi kita invite ke, ataupun mengenai Ernie Zakri ke, komen kat bawah, share video ni. Dan juga jangan lupa untuk tekan subscribe dekat channel Oh Bulan Official. Itu saja. Follow Ernie Zakri dekat semua social media platform dia, okey? Itu saja. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye.